Dia paling mudah beginilah. Kalau kita buat kerja, satu kerja tu kita mengeluh, letih, lesu, belum sampai tahapnya saya pukul 4 dah letih. Jadi apabila begini mereka datang jumpa saya, saya selalu suruhkan mereka suplemen supaya mereka lebih kelihatan lebih energetik. Kebanyakannya apabila kita recommend, tidak kira umurlah 20-an ke 30-an ke 40-an, dengan adanya suplemen, tidak kira apa bentuk, tetapi bentuk yang diyakini sendiri oleh pesakit itu sendiri, dia akan menambah baik dari segi kekuatan diri dia, dari segi fizikal dia, dari segi keupayaan dia berfikir. Dan sebab itu saya sentiasa recommend suplemen ni untuk semua peringkat umur, tidak kira muda, pertengahan ataupun tua. Jadi, biasanya kalau bawah 30-an ni saya tak berapa rigid sangatlah menasihati tentang pemakanan, sebab umur-umur tu umur yang mereka masih mencuba makanan. Apabila menjangkau umur 20 ke 30, saya mula berceloteh tentang makanan apa, komponen apa yang besar, komponen apa yang kecil. Tiga-tiga komponen mesti ada. Karbohidrat mesti ada, lemak mesti ada, protein mesti ada. Kalau umur 35 tahun ke atas, corak dia sudah berbeza sangat. Okay, komponen-komponen yang selalu saya agak berceloteh tentang makanan ialah komponen-komponen karbohidrat. Kita tidak boleh mengambil karbohidrat yang banyak selepas menjangkau umur 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Sebab karbohidrat yang tinggi menyebabkan keradangan yang tinggi. Keradangan yang tinggi kerosakan badan yang tinggi, dan ini boleh mengakibatkan penyakit yang seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, sakit buah pinggang dan sebagainya. Baik penonton, tumpukan perhatian anda di hadapan saya sekarang ini merupakan rangkaian produk Beauty Kasih. Jika anda ingin memiliki kecantikan luaran dengan Kasih Skincare, merupakan solusi utama untuk anda dan juga kesihatan dalaman melalui Arjuna Kasih dan juga Manja Kasih. Jadi hari ini, indah terperi, baik budi perketi, nutrisi dicukupi, khasiat dinikmati. Untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan produk rangkaian Beauty Kasih ini, kita bersama dengan Abang Arjuna, Encik Muhammad Faizul Rohban Ahmad, pengarah urusan Beauty Kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Munawar, selamat pagi. Baik, apa yang ingin dikongsikan, diwar-warkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini? Okey, terima kasih Munawar. Sebelum itu, terima kasih kepada penasihat kesihatan kita Dr. Sazali Sharif tentang penerangan tadi. Itulah di antara komitmen kami kepada pengguna-pengguna produk di bawah rangkaian Beauty Kasih, dengan melantik seorang doktor perubatan bagi menasihati kami dan juga untuk membantu pengguna-pengguna produk kami. Okey, satu topik yang menarik kita nak bincangkan hari ini ya, para penonton, ayah-ayah, ibu-ibu, indah terperi, baik budi pekerti, nutrisi dicukupi, khasiat dinikmati. Okey, kalau kita tengok sekarang ini, kebelakangan ini, isu COVID-19 di negara kita masih lagi belum reda ya, Munawar. Dan apabila orang yang terkena positif COVID-19 ini, kemudian mereka sembuh, ia bukan selesai di situ. Kerana kebanyakan mereka yang positif COVID-19 ini akan mengalami gejala long COVID yang kita panggil, terutama sekali bagi golongan warga emas. Kerana itu amat penting ayah-ayah, ibu-ibu mengetahui makanan yang harus diambil setelah pulih daripada COVID-19 dan juga begitu dan juga bagi membantu proses pemulihan tubuh lah. Begitu juga dengan ayah-ayah, ibu-ibu yang masih belum terkena wabak ini. Pengambilan makanan dan minuman sangat penting bagi memberikan tenaga serta nutrisi yang diperlukan oleh badan bagi melawan jangkitan serta menguatkan dan membina kembali sistem imunisasi badan. Apabila ayah-ayah, ibu-ibu positif COVID-19, keinginan selepas pulih itu, keinginan nafsu untuk makan tu akan menurun. Ini sekaligus menyukarkan badan untuk mendapat nutrisi bagi membina sistem pertahanan badan. Ada setengah daripada ayah-ayah, ibu-ibu akan mengalami penurunan berat badan. Kerana itu, makanan serta minuman yang ayah-ayah, ibu-ibu ambil selepas sembuh daripada COVID-19 atau yang masih lagi belum terkena atau belum positif COVID-19 sangat-sangat penting. Antara nutrisi yang diperlukan oleh badan bagi menampung tenaga harian ayah-ayah, ibu-ibu serta bagi membantu membina sistem pertahanan badan ialah seperti protein, kalsium, magnesium,
vitamin serta mineral-mineral lain seperti iron, zinc, zat besi dan lain-lain lagi. Kesemua sumber ini sebenarnya boleh didapati di dalam makanan harian kita. Tetapi kebanyakan ayah-ayah, ibu akan kehilangan selera makan. Ini akan menyukarkan badan mendapat nutrisi bagi memperkalkan tenaga serta membina sistem pertahanan badan. Salah satu usaha ataupun cara untuk mendapatkan nutrisi tambahan ini agar badan sentiasa mantap ialah ayah-ayah, ibu-ibu boleh mengamalkan minuman air tuna kasih dan manja kasih. Minuman air yang kaya dengan nutrisi tambahan yang badan perlukan. Air tuna kasih diadu dengan 13 bahan yang sangat kaya dengan nutrisi tambahan bagi membantu badan lelaki menerima dan bagi membantu badan lelaki perlukan. Ia bagi mengembalikan kekuatan dan juga kemantapan badan lelaki daripada luar dan juga dalaman. Manakala manja kasih diilhamkan dari 10 bahan yang sangat sesuai bagi badan wanita. Ia bagi mengekalkan keserian dan kecantikan badan wanita. Selain itu, manja kasih juga membantu menstabilkan hormon seorang wanita. Sementara itu, bagi ibu-ibu ayah-ayah yang mengalami kesukaran dalam solat ataupun terpaksa solat di atas kursi atau ramai di kalangan ibu-ibu ayah-ayah yang mengalami kesukaran berdiri lama ataupun berjalan jauh, insyaAllah dengan mengamalkan firman Tuhan kasih dan manja kasih, masalah ini boleh diatasi. Dan kerana salah satu bahan yang kami gunakan ialah kolagen yang berasaskan ikan talapia yang mana ia kaya dengan omega 3. Selain itu, manja kasih dan ajuda kasih juga sesuai bagi ayah-ayah ibu-ibu yang berpuasa sunat sekarat bagi mengambil keberkatan bulan Muharram. Ia sesuai bagi membekalkan tenaga dan nutrisi sepanjang berpuasa sunat. Itu untuk penjagaan dalaman serta nutrisi tambahan yang menawar. Untuk penjagaan wajah juga sangat perlu diperhatikan kerana ramai daripada kita yang faham sekarang kumat atau bakteria mudah memasuki badan melalui rongga di muka kita, melalui hidung, melalui celah-celah mata dan sebagainya. Kerana itu amat penting menjaga kebersihan kulit wajah serta mengelak daripada berlakunya pembiakan bakteria di wajah kita. Untuk itu, ibu-ibu, kakak-kakak boleh menggunakan set penjagaan wajah Kasih Skincare. Kasih Skincare ini merupakan produk pertama yang menggunakan teknologi kunyit putih serta berasaskan bahan alam semula jadian lain. Apabila ibu-ibu, kakak-kakak memasuki usia 30 tahun, proses pertukaran sel kulit baru mengambil masa yang lama di antara 28 hingga 35 hari berbanding sewaktu zaman anak dara dahulu. Setiap 14 hari akan berlaku pertukaran sel kulit wajah. Ini menyebabkan berlakunya tumpukan dan pengumpulan sel-sel kulit mati pada wajah ibu-ibu, kakak-kakak. Ia sekaligus kulit wajah menjadi kering serta ceragak yang tebal dan sekaligus menjadi tempat untuk pembiakan bakteria. Dengan mengamalkan set penjagaan wajah Kasih Skincare, ia dapat membantu membersihkan kulit wajah serta mengembalikan keserian pada wajah ibu-ibu, kakak-kakak. Kasih Skincare ini bukan sahaja membersihkan kulit wajah tetapi ia juga bertindak sebagai 4M, membersih, merawat, memulihkan dan melindungi. Dan penggunaan secara konsisten akan memastikan ibu-ibu, kakak-kakak mendapat kulit wajah yang diimpikan serta bersih. Seperti saya selalu katakan, kulit wajah tidak perlu putih tetapi perlu sehat. Saya selalu tertarik yang menawar pada dua pencara SPA iaitu Zaleha dan juga Syafiqah. Walaupun mereka bukanlah putih, sawo mata hitam manis, tapi kulit wajah mereka sangat-sangat cantik dan sehat. Itu yang kita perlukan, kulit wajah yang sehat. Bukannya kulit wajah yang putih tetapi penuh dengan jeragat. Untuk itu boleh amalkan menggunakan Kasih Skincare. Dan
Jadi untuk setiap pertanyaan boleh hubungi nombor yang tertera pada kaca TV ataupun layari FB dan IG kami ataupun ke platform kedai kami yang terbaru di Shopee iaitu Kasih HQ. Dan hari ini setiap pembelian 2 botol untuk minuman Hasilan Kasih dan Majlis Kasih hanya perlu bayar RM100 dan dapatkan pemarut serbaguna serta tahan lasak yang mempunyai 4 mata. Ha, seperti yang tertera pada kaca TV itu ada 4 mata, boleh parut cik, parut kerak dan timun dan sebagainya. Dan setiap pembelian RM200 dapatkan satu set pisau 6 dalam satu, ada 4 pisau, satu gunting dan satu pengoyak buah. Dan untuk kasih skincare RM115 kami kumpulkan sekali dengan foundation dan juga dapatkan pemarut itu secara percuma. Dan setiap pembelian RM300 dapatkan set periuk sil tahan lasak, ada 2 periuk dan 1 kuali. Kami bagi satu set 3 biji lah. Dan semua periuk ini bertudung kaca. Boleh hubungi nombor yang tertera pada kaca TV ataupun layari FB dan IG kami. Dan jika ayah-ayah mak-mak tak pandai nak transfer duit, tak mengapa, jangan bimbang, order dahulu, barang sampai depan rumah baru bayar. Cuma kami ada cas pengantaran RM RM5 saja, tetapi sangat-sangat berbaloi. Tak perlu keluar pergi bank, tak perlu keluar daripada rumah selama daripada wabak dan sebagainya. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi nombor yang tertera pada kaca TV. Dan ingat, sebelum Abang Azul nak undurkan diri, jaga diri dan jaga baik-baik. Kita kembali ke studio bersama Munawar. Silakan Munawar. Jaga baik-baik, itulah dia bagi anda ingin mendapatkan rangkaian produk Beauty Kasih.